Oke. Oke, Mas Bro. Nah, ini jaket Eropa yang kebesaran ya. Yang kami kecilkan awalnya putih merah ya, warna putih merah hitam. Tetap seperti itu dan kami kecilkan, dan tadinya jaket ini pudar warnanya pun ya pudar ya. Pudar dari warna, terus dari ukuran ini kegedean ya. Kegedean dari ukuran, pokoknya kalau orang-orang Indonesia yang pakai ya orang-orang gede lah. Pokoknya ukuran model Eropa jaket ini. Nah, kita kecilkan, sesudah kita kecilkan, kami cat ulang juga. Nah, setelah kami cat ulang, ya hasilnya seperti ini ya. Yang kami kerjakan untuk mengecilkan press body pada jaket kulit yang gede-gede ya. Nah, sebelumnya kami videokan dari bongkarnya, awal jaketnya yang kami pakai. Sekarang ya, kalau dipakai untuk saya juga ya agak mending lah, cukup lah untuk dipakai untuk saya juga. Tapi dengan jaket ini sekarang ya layaklah untuk dipakai di orang-orang Indonesia sekarang. Nah, ini kami kecilkan dengan ukuran L ya, dengan ukuran L yang tadinya XXXL dengan yang dipakai oleh orang luar untuk dipakai orang atlet fitbull ataupun atlet apa itu ya. Nah, kami kecilkan, sudah kecilkan, kita dicat ulang dan ini hasilnya. Sekarang sudah oke kan untuk memperbaikin jaket kulit di tempat kami ini. Nah, ini pokoknya ya kalian punya jaket kulit kebesaran tidak cocok untuk dipakai, tinggal sekarang hubungin saja Kulit Wungkul ya. Nah, Kulit Wungkul ini memperbaikin jaket-jaket yang sudah hancur ya, ataupun dikecilkan, ataupun jaket yang pudar warnanya, ataupun yang sobek pada bagian tangan. Kebanyakan jaket kulit dipakai sehari-hari kebanyakan rusak pada bagian tangan di sini ya, karena ada lekukan ya. Nah inilah jaket yang kami perbaikin hasilnya seperti ini ya. Nah, boleh kalian untuk memperbaikin jaket-jaket yang sudah hancur, jaket-jaket yang pudar warnanya juga. Nah, kami memang banyak bikin video ya mengenai tentang memperbaikin jaket. Nah, kalau kita divideokan dari awal sampai akhir untuk memperbaikin jaket ini ya memakan waktu ya, menyita waktu kami dalam membikin video, karena kami terus terang saja tidak membikin video dari awal sampai akhir karena menyita waktu pekerjaan kami. Nah, ini hasil untuk reparasi jaket yang awalnya kebesarkan, model yang dipakai biasa orang-orang Eropa ya, badannya gede-gede ya. Kalau kita ya ukurannya M, L, double XL, double XL lagi, 3XL kalau agak gede ya. Tapi kalau ini sekarang, ini jaket ini ya kami pakai ya cukup lah sekarang ya. Tuh, kita pakai cukup ya. Tuh, dari tangannya, tuh dari tangannya juga pas ya, agak mending lah. Ini karena bukan kami yang punya, tapi orang lain memperbaikin jaket ini ya, cukuplah untuk orang yang punya kayaknya ya. Nah, lumayan kita, daripada beli kita banyak uang yang kita keluarin. Tapi sekarang
Ya, jaket bekas juga jadi kayak baru lagi dong. Nah, oke kan, ganteng kan? Nah, oke Mas Bro. Nah, lihat Mas Bro. Nah, di sini tempat memperbaiki jaket kulit ya. Jaket kulit kalian hancur, jaket kulit ekspor karena banyaklah jaket-jaket kiriman dari Korea ataupun dari Eropa banyak ke Indonesia, banyak bakat jaket-jaket second juga ya. Nah, tapi hati-hati dengan jaket second ya. Karena di situ ada, kalau tidak tahu, ada yang namanya kulit dipakainya menggunakan bahan kulit babi ya. Ya. Nah, tapi dengan jaket ini, nah, kita memperbaikinya ya cukuplah sedang dengan upah yang kita kerjakan di sini, karena ya dikecilkan, ya dicat ulang. Nah, hasilnya ini udah tahap akhir ya, tinggal untuk mengeringkan catnya ya. Ini sudah tahap akhir dalam pengerjaan jaket kulit ya. Nah, kalau belum kering ya, kita ya belum kita kasih sama orangnya ya. Tapi kalau sudah kering kita kita kasih. Nah, coba lihat di video sebelumnya kami membuat video mengenai tentang jaket, gimana besarnya jaket ini dan warnanya pun bagaimana. Tapi sekarang ya, nah, dengan jaket ini ya bagus lagi kan, lumayan lah. Dari kita beli kan jutaan kalau jaket gini ya. Kalau jaket kulit ya, apalagi jaket luar, jaket Eropa, juta-juta ya harganya. Tapi dengan mereparasi kami di sini ya, sebetulnya ya terjangkau juga lah. Terjangkau ini, tanya aja yang punya jaket ini berapa kita memperbaikinya. Tapi kan kami memperbaikin berhari-hari ya, untuk mengecilkannya, untuk membongkar. Sesudah dibongkar kita pola kecilkan, sesudah dikecilkan kita, sesudah dipola kita jahit, dan sesudah beres jahit kita cat ulang ya. Sebetulnya sebelum dijahit kita cat ulang juga, tapi ya berhubung waktu ya terpaksa kami dengan bahan yang sudah jadi ya untuk mengecat ulangnya. Nah, ini hasil servisan yang kami kerjakan ya seperti ini ya. Ini warna putih, yang ini kita cat ulang dengan warna merah, dengan sakunya ini ada polet warna hitam. Nah, dengan ini tangannya ada warna hitam juga ya, kita cat ulang juga dengan warna-warni ini. Nah, dengan mengecatnya pun ya cukup lumayan, memakan waktu lama ya kalau untuk warna-warni. Tapi kalau untuk polos kayak hitam, kita cepat untuk mengerjakannya. Nah, oke. Siapa saja yang ingin memperbaiki jaket Werpak, silahkan saja. Bagi yang jauh-jauh, kita punya jaket Werpak kegedean, silahkan saja untuk menghubungi channel Kulit Wungkul ini. Kami memperbaiki berbagai model, berbagai produk juga ya. Nah, silahkan saja bagi yang jauh-jauh juga bisa kita melayani ya, karena sekarang sistem online untuk kami memperbaiki jaket-jaket yang hancur ya secara online kami. Nah, lihat saja video-video lainnya juga, kami banyak membuat video mengenai tentang jaket kulit yang kami perbaiki ini ya, silahkan aja. Nah, ini merah ya, tuh merah, ada hitam, ada warna putih, biru ya, biru ini bordelan ya, bordelan dengan warna biru.
Dan ini bahan wallnya kita pasang lagi. Nah, sudah dipasang ya, bentuknya seperti ini lagi kan, tapi kita dengan merubah yang kami kerjakan ini dengan merubah warna dan merubah ukuran. Nah, ini hasilnya ya. Nah, hasilnya mudah-mudahan yang punya puas untuk memperbaikinya. Nah, kalau tidak puas silahkan komen di kolom komentar kami. Apabila kalian memperbaikin jaket kurang memuaskan, silahkan komen di kolom komentar ya, kami akan jawab sendiri. Tapi syarat komennya ya dengan sopan ya, komen dengan sopan, nah kami akan balas ya. Kalau tidak sopan kami akan hapus ya, dengan komen-komen yang tidak berguna kami akan hapus ya. Cukup sekian saja untuk membuat video kali ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mereparasi, memperbaiki kulit bungkul, memperbaiki jaket yang sudah hancur ya, untuk press body juga ya. Cukup sekian saja. Jangan lupa like, comment, subscribe di channel YouTube kami ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.